Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN terbaru. Hari ini Pak Jokowi mulai berkantor di IKN, di mana nampak terlihat pada siang hari ini Pak Jokowi langsung meninjau proyek Memorial Park, di mana nampak di Memorial Park saya pelindung Garut telah rampung dikerjakan. Selain itu terlihat patung Bapak Insinyur Soekarno dan Pak Bung Hatta telah terpasang dengan baik dan ditutupi dengan bendera merah putih. Selain itu terlihat juga tiang bendera di kawasan Memorial Park sudah terpasang dengan baik dengan ketinggian 79 meter dan sudah dipasangi bendera merah putih, di mana tiang bendera ini menjadi tiang bendera tertinggi di tanah air atau Indonesia, di mana nampak bisa kelihatan dari berbagai penjuru kawasan IKN sehingga sangat menakjubkan. Presiden Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi memperlihatkan suasana di dalam kantor presiden atau yang disebutnya sebagai Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 29 Juli. Di dalam Istana Garuda terdapat ruang konversi hingga balkon. Pintu di sayap kiri gedung menjadi akses masuk bagi tamu maupun para menteri yang masuk ke dalam ruangan. Seperti dikutip dari Antara, saat memasuki area terima tamu terdapat lampu kristal gedung sebagai penerang dengan dilengkapi aksesoris hiasan di bagian dinding berwarna coklat keemasan. Pak Jokowi yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno pun mengajak awak media menuju balkon dan menaiki lift. Sesampainya di lantai bagian atas, Pak Jokowi memperlihatkan area balkon luar biasa. Dari balkon, Pak Jokowi memperlihatkan pemandangan IKN yang berhadapan langsung dengan sumbu kebangsaan, gedung kantor Kemenko 1 hingga dengan 4, serta area plaza seremoni di Plaza Timur. Matahari pagi dari balkon Istana Garuda pun membuat Presiden Pak Jokowi sesekali menyipitkan matanya. Meski demikian, ia mengaku panas matahari pagi baik untuk kesehatan. Tidak panas, ini matahari pagi, sehat, katanya kepada awak media. Tur pun berlanjut saat Jokowi memperlihatkan ruangan konversi untuk media. Di dalam ruangan itu sudah berjajar belasan bangku yang saling berhadapan, serta barisan bendera merah putih dan lambang burung Garuda menjadi latar pada dinding. Terdapat pula dua layar latar untuk keperluan presentasi yang menampakkan logo HUT ke-79 RI. Presiden didampingi Mensesnek Pratikno duduk di antara belasan bangku tersebut seraya memandang ruangan sekitar. Kemudian, awak media pun kembali bertanya apakah ruangan ini untuk digunakan saat konversi pers. Iya, ruangan untuk media, ruang untuk konvers, untuk konvers, jawab Pak Jokowi. Presiden pun menceritakan bahwa ia tidak bisa memperlihatkan ruangan lainnya, mengingat masih banyaknya pekerja menyelesaikan tahap akhir atau finishing dan pembersihan sekitar gedung. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Mulyono mengatakan, Pak Jokowi menyampaikan ihwal Istana Garuda. Beliau menyampaikan, Istana Garuda bukan kantor presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda yang dibawa Istana Negara, kata Bapak Basuki dalam konversi pers di lobi Istana Garuda. Usai menghadiri rapat internal bersama Pak Jokowi di Istana Garuda IKN pada hari Senin tanggal 29 Juli.
Saya melihat semuanya masih dalam proses karena di sini ada ribuan orang yang bekerja. Saya tidak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya tidak terhambat karena kedatangan saya, kata Bapak Presiden. Istana Garuda ini berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat untuk Presiden berkantor. Sementara Istana Negara IKN berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia, terletak di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pak Basuki menyebut nama istana bagi fasilitas kegiatan Presiden itu sebagai ofisial yang bisa dikenal masyarakat. Nama ini sudah ofisial, ini Istana Garuda, dan di sana ada Istana Negara. Istana Garuda dan di sana Istana Negara, kata Pak Basuki. Presiden Pak Jokowi memberikan nama gedung kantor Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Istana Garuda. Sedangkan kompleks Istana Kepresiden merupakan Istana Negara. Beliau, Pak Jokowi, menyampaikan ini Istana Garuda bukan kantor Presiden lagi, tapi Istana Garuda yang dibawa Istana Negara, kata Kepala PLT Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Diketahui, Pak Jokowi mulai berkantor di IKN Nusantara hari ini. Ada dua agenda dilakukan Pak Jokowi hari perdananya berkantor di IKN, yakni menggelar rapat dengan otorita IKN dan menerima Forkopimda Kalimantan Timur. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.